Mas Wah, ini kan nih sakit nih, banyak parasit, banyak anu. Coba anu nih, kulit buka. Cari awan. Oh, ada luka nih. Ini kemudian sarang awan. Gimana? Nek, ini tak bawa ke Jogja weh. Biar karantina Jogja, biar tak tangani kesehatannya sama jaga tretil. Harus ditembeni berarti. Iya, pasti. Itu aja ya. Coba kayak Mas Dora, karung-karung aja lah. Teman-teman, kacenya atau kikobranya Kang Suwa ini sebenarnya dia super ya, jantan super, cuman karena sesuatu hal kandangnya kotor sehingga banyak parasit di tubuhnya, baik itu kutu-kutu maupun cacing kulit dan bahkan sampai sariawan. Makanya ini kita mau relokasi dulu ke Jogja, jadi karantina di Jagat Reptil supaya dia bisa sehat kembali dan bisa gemuk lagi. Kacenya gitu tuh sih. Nah, siap. Ini lagi berai, Mas. Pakai tepung ya, Pak? Oh iya ya, Mas. Ini sehat. Pas banget ini, Pak. Ya, kok sampean anu? Abi teman lahnya. Weh, tadi ke acara lalungan di Prai. Ya, aku paling kok ngonten, Pak. Boleh samping-samping. Tak bisa. Mas. Apa guys? Bisa api gini sih, Pak. Oke, Mas. Sehat terus, Mas. Alhamdulillah. Udah jam berapa, Pak? Mau kasih bar subuh. Nah, aku sampean wingi ngomong nek prei nang Jogja, makane wingi aku langsung dagi aku gak mampir-mampir aku. Wes aku telek iki menune kacene. Wes sehat to wis lemangan iki. Apa iki mulai le barang wis enu guys, mari. Wes sih. Nah, wingi ngebel mun ya, rene ngono. Tak kira iki sepi temen, batine orang sing nek jenengan kene malah nang jero. Jadi jenengan nggak mau nginep lagi nih? Ini kan ayu-ayupan nge urung mandi berarti. Teman-teman, nih Pak Suwa Petualang baru nyampe dari Wonosobo. Mau nengok nih si Lanang. Lanang? KC-nya yang tak bawa dan tak operasi dulu. Ini bekas operasi. Iya. Berarti wis sehat iki. Sehat, Pak. Oh, dijajal, Bu. Rode to. Oh, mantap iki. Awak iki lemu iki. Kepo, Bro. Jalane. Mantap. Awake wis apik iki. Tegak lompoke meh iki, Pak. Wis gelem mawon. Wis mangan, wis mangan pisan ngene apa pindho? Lepindho iki. Pindho. Tiga to. Tiga apa? Tiga kali. Oh. Lah awakmu sing ngopi iki kok. Jadi boleh tebe wis aja. Kan harus ngobas kabar ini sing pindho. Ya blue.
tempatnya kurang bersih. Ini berarti tempat mempengaruhi kandang. Mempengaruhi. Biasanya kandang kudu dijogo, Pak. Terus anu kebersihannya, Pak. Terakhir bunyi dua kali, jadi satu kali. Iki mau tak pakarimu nih, cuma sampai tepol. Pakarin tak panu aja, tidak mutah tu nak. Kalau kamu udah sih, ya kita sibuk sih masalahnya. Sibuk sih. Gendut banget. Nyaman. Mau aku enggak, jaga referensi tidak dong. Nah ini King Cobra dari yang kemarin kita ambil sama Pak D di Pak Suwa. Waktu kondisinya rada sakit, sekarang sudah sembuh. Diambil lagi oleh kampungnya. Ini sekarang sudah fit kelihatannya. Sudah fit. Tinggal pemulihan toh ini. Oke, siap. Jadi tinggal makannya di anu. Berarti majumannya majuman sekitar majuman di atas. Hei, ayo munggah. Adonan ini jangan ditiru. Nanti ada tensinya. Sekarang mau lagi? Harus dia lagi, karena kedua lho. Oh, kebalik. 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 O
mantep is. Si, up, tahan si. Ini bobotnya barangnya sulit ini. Bis banget sulit ya. Mantap. Teman-teman, jadi kalau masukin king cobra ke kantong itu nggak boleh sembarangan. Banyak teman-teman melakukan teknik yang salah. Masukkan setelah masuk ke kantong langsung dilepas gitu aja, itu bahaya banget. Karena kalau langsung dilepas dia akan bisa berbalik dan menggigit tangan. Caranya nah, cara yang benar adalah masukkan dulu ke kantong bersama tangan, taruh di ujung. Ya, baru itu pegang dari luar. Nah, dalam kondisi seperti ini, kepalanya dia tidak akan balik keluar. Baru setelah ini di berarti anak tekniknya ya, ada tekniknya Pak. Biasanya kan di lebok ini langsung diangkat lepas. Gini oh iya, nah, nah, berarti sering sering kejadian seperti itu adalah teman-teman pemula seperti ular biasa, asal masuk, terus cepat-cepat lepas. Nah itu bahaya banget, kacanya bisa, dia bisa kan, balik, bisa nyakut, ya. Tarik itu tuh. Semoga sehat Pak Suwayo. Oh, ya iki maturun banget jenenge wis di tembeni. Asale wong Jawa di tembeni lah diobati. Pak Suwan. Siap. Enggak usah buru-buru pulang ngono sobo. Nanti kita makan dulu. Pak Suwayo mau gini mantep loh, Pak. Oke, okay, siap. Anu tumpeng. Oh, siap. Lanjut herping. Terus tar kita lanjut. Oh, siap siap. Oke. Oke, siap. Yuk, tas. Ayo. Teman-teman, ini prosesi KC-nya Pak Suwa yang kemarin saya dan Darmo Jagat Reptil ambil dari Wonosobo untuk diobati, dioperasi. Sekarang si KC lanang ini dia sudah sembuh, sudah mulai pulih, tinggal penggemukan. Ini kita serahkan kembali ke yang punya Pak Soa Petualang, supaya bisa lebih dirawat lebih lagi. Dan ada 2 bulan atau 3 bulan ya? 3 bulan lah. 3 bulan lah. 3 bulan lah. Jadi kalau ular-ular saya juga nggak ada tempat kemarin, tak titipin ke Pak Soa. Kalau ada yang sakit baru tak tarik lagi ke Jogja dan kita rawat bersama Jagat Reptil. Oke, tonton part-part selanjutnya di Heru Gundul Channel. Jagat Reptil, Suap Petualang. Jangan lupa. Jangan lupa like, comment, and subscribe buat yang belum ya. Oke, see you. Mari mau dulu aja.